Halo semuanya, berjumpa lagi dan kali ini kita ada sebuah TWS murah meriah dari apa ini bacanya? Akome, ya itulah. Oke, bacanya anggap aja Icom Edot Tiwan. Gimana dengan TWS murah meriah ini yang seharga cuma Rp150.000? Apa bagus? Mari kita review. Oke, sebelum kita review, kita unboxing dulu singkat aja. Ini kayak gini. Oke, depan belakangnya. Langsung aja kita buka. Kita buka. Set. Oke, kita dapat tempatnya. Terus ini ada airdotnya. Oke, ini ada airtipnya buat ganti ya. Biasanya ini yang kecil, yang terus ini yang gede. Berarti harusnya yang kepasang ini yang ukuran medium. Terus ini ada panduan cepatnya. Ya, panduan cepatnya biar cepat aja. Kalau saat kita lepas dulu. Oke, misal gini. Ya, ini gini, kita masukkan dulu sebagai contoh. Kenapa alot? Aduh, nggak jadi cepat nih. Ya, kayak gini. Ya, misalkan posisi kayak gini. Ya, ini kalau kita hidupkan, nggak kita masukkan lagi, itu dia tidak akan mati. Ya. Iya, tapi ini posisinya ngecas ya. Oke, tapi kalau kita ambil, langsung dia akan hidup. Oke, kita aja terus. Quick gate-nya simpel aja sih. Dia sekali klik sekali itu pause, bener ya? Ya penting nggak gitulah ya. Nah, ya kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, itu aja sih. Katanya quick gate, tapi quick gate katanya unboxing sebentar, kenapa lama ya? Oke lah ya. Intinya itu aja. Ini yang kita dapatkan di harga Rp150.000. Oke, lumayan bagus. Langsung saja kita ke produknya. Murah sih, tapi gimana kualitasnya? Ya gimana ya, sesuai harganya ini bagus. Bagus dalam artian di harga yang segini, ini bagus. Oke, disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman saya, apa yang telinga saya rasakan. Jadi memang ada baiknya namanya audio itu kamu dengarkan sendiri. Oke, sebelum ngomongin plus minusnya TWS ini, kita bahas dulu suaranya. Kalau menurut saya ini lebih menonjol ke bassnya ya. Bass low-nya itu menonjol tapi tidak menutupi mid dan high-nya. Jadi bassnya ada lebih menonjol daripada mid dan high-nya, tapi tidak menutupi mid dan high-nya itu. Jadi kalau menurut saya ini lebih cocok ke semuanya jenis musik ya, pop, rock, jazz, blues, terus apalagi EDM pasti cocok. Mungkin kalau instrumental ini kurang cocok, mungkin. Oke, dan sebelum kita ngomongin plus-plusnya, kita ngomongin dulu minusnya. Minusnya dulu adalah yang pertama karena ini murah, bukan. Yang pertama karena ini pengalaman pertama saya pakai TWS. Entah semua TWS begini atau karena ini harganya 100.000, yang jelas powernya kurang ya. Dalam artian kalau misal ini saya full 100, itu dibandingkan dengan IM yang berkabel di harga yang sama, entah kenapa ini serasa 80 jika dibandingkan suara volume yang IM tersebut. Selanjutnya ini TWS, entah kenapa ya, yang saya beli entah ini cuma yang punya saya dan semoga cuma punya saya. Ini anti rebahan ya, anti rebahan, anti tidur tiduran ya, nggak bisa. Entah kenapa kalau dipakai rebahan, baik tidur, baik telanj, baik telentang ataupun tengkurap, ataupun kamu bersender 140 derajat, ini kadang ada timbul suara klesek-klesek kayak penerimaan audionya nggak beres gitu ya. Tapi secara kalau pakai duduk gini, fine-fine aja, nggak ada yang mengalami. Dan sekali lagi, semoga ini cuma TWS yang saya beli, nggak yang lain. Oke, poin yang perlu diperhatikan lagi untuk apalagi untuk kalian yang pertama beli TWS adalah ini kalau saya pribadi karena ini pengalaman pertama agak sakit di telinga ya. Ya kalau sudah lama sih nggak masalah. Ya cuma itu aja yang mungkin membatalkan kalian untuk tidak membeli TWS ini.
Dan tentu saja kelebihannya banyak sekali ya. Ini TWS hanya Rp150.000. Kalian sudah dapat TWS dengan kualitas yang oke untuk harganya yang Rp150.000 ini. Terus lagi yang nilai plusnya adalah ada ini petunjuk berapa persen persentase case-nya ini, tempatnya ini. Dan lagi ini yang lebih saya suka lagi, ini belakangnya, coba kita fokus ya, belakangnya ini sudah Type-C. 2020 Type-C itu suatu keharusan ya, nggak ada itu yang namanya tap-tap yang micro USB, jangan ya, ini udah 2020. 6.5 hours later. Lantas bagaimana baterainya? Baterainya kalau saya pakai dan saya mentokin di volumenya 100%, ini bisa tahan 3.5 jam. Ditambah dengan tempatnya ini, misalkan kamu pakai udah habis ya, baterai yang di TWS-nya, kamu masukin lagi, ini bisa nambah 2.5 jam lagi. Jadi total tanpa kamu cas, berarti ini 100%, kamu TWS-nya juga 100%, ini kamu pakai, maka 6 jam itu sangat mudah. Di volume 100%, kalau volumenya kamu turunin jadi 80-70 pasti akan lebih lama lagi. Jadi gimana menurut kalian? Kalau saya sih TWS harga segini sih oke ya. Mengingat harganya yang hanya Rp150.000 bisa tahan 6 jam lebih kalau kamu volumenya nggak kamu mentokin ya. Terus lagi chargernya ini sudah ada Type-C plus ada indikator baterainya pula ya. Ya walaupun ini anti-anti rebahan ya. Oke, sekian dulu. Like boleh, dislike juga boleh. Subscribe buat kamu yang mau subscribe, saya nggak maksa, tapi kalau mau kamu mau subscribe silahkan, boleh sekali. Oke, terima kasih dan kita akan berjumpa di video-video lainnya. Terima kasih.